Eh, kalau nak kongsi hal-hal romantik cara makan minum ini, banyak saya nak kongsi dengan puan-puan tuan-tuan. Masalah tergamak atau tidak nak buat je. Ada satu kaedah lah, kaedah perkongsian makan dia yang saya pernah dengar. Saya tak pernah tengok, saya dengar je orang cerita. Ini lelaki kalau buat, ini romantik tahap gaban dia. Ya. Ini Aero Aziz sama Jaludin Hassan pun pensan tengok ah. Dia bagi dia orang ni romantik betul. Dia ada satu cara nak suruh orang perempuan percaya dengan kita, bukan? Time makan, khususnya makanan kita makan benda-benda, contoh nasi ayam apa contoh kan. Masa makan dengan dia tu, sedang dia menyuap makan tu, ni tuan-tuan boleh buat lah. Tengah dia makan tu, suruh dia stop, berhenti sekejap. Dia pun tanya, ngapa pula? Keluarkan balik yang awak boleh tengah kunyah itu. Nak buat apa? Keluarkan je lah. Dia pun keluarkan dia tengah kunyah tu. Tuan-tuan ambil makan. Ini petua ni. Tuan-tuan ambil makan. Apa reaksi dia? Dia akan anggap tuan-tuan ni, dia tak anggap pengotor. Dia anggap tuan-tuan ni macam cair, macam rela segala-galanya lah. Selepas itu, tuan-tuan ambil timun kunyah. Mak keluarkan. Makan pula. Oh, kalau buat macam ni tuan-tuan memang halau dia tokek restoran lah. Awak dia tak ada kerja macam ni. Main meludah-meludah lah restoran. No spitting. Tapi ada orang, saya pernah dengar, dia buat kaedah ini. Macam ni style kongsi gelap punya perjanjian lah. Ini macam janji sedok semati lah begitu. Tapi pakai nasi ayam je lah. Jangan makan benda lain, gulai asam roh, tempoyak patin tak boleh buat. Dia kena yang lauk yang fusion-fusion begitu aja lah. Ya? Ha, siapa tergamak buat lah. Tak wajib siapa yang tergamak. Tapi Nabi ni tadi dalam konteks kita bincang, dia memang suka kongsi makanannya dalam satu gelas ataupun satu pinggan. Contoh yang lain kasih sayang Nabi yang tuan-tuan pun boleh buat. Nabi dia ada satu perangai, dia tidak pernah panggil isterinya dengan nama-nama dari kad pengenalan nama isterinya itu. Nama isteri Nabi Aisyah binti Abu Bakar. Tidak pernah Nabi panggil Aisyah tu dengan Cah atau Sungai Cah, Sungai Cah pula lah. Cah, tak pernah panggil Cah, Syah, Ain, tak pernah. Tak pernah. Nabi dia akan memanggil Aisyah dengan nama lain, iaitu Humairah. Apa pelajaran di sini? Tuan-tuan balik boleh buat. Dengan isteri, jangan panggil melainkan nama gelaran sahaja. Contoh isteri kita namanya apa ya? Kita ambillah nama isteri kita, Siti Azlina binti Ali contoh. Selama ni kita di rumah mungkin panggil dia Siti tu Titi, Siti, Ina, Lina, Lin, As. Itu semua nama pendek, tetapi masih lagi petikan dari nama dia yang sebenar. Kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, ubah nama Siti Azlina tu kepada nama lain. Mana Siti Azlina binti Ali panggil misalnya Comel misalnya. Lain betul lah. Mana panggil dia? Comel, kucing datang. Kucing datang, bukannya isteri kita datang. Ini chip lah kepada 5S dekat office. Dia cerita dia punya suami dekat rumah tak ada 5S. Rumah macam tongkang pecah. Dia kata, bayangkanlah ustaz, suami saya kalau pagi nak pergi office, dia buka kain plekat nak tukar baju, tukar seluar misalnya. Kain plekat tu dia buka, dia biarlah melepek macam roti canai. Daripada pagi sampai petang tak berangkat langsung. Apa salah ambil kebas, lipat, taruh elok-elok? Dah. Padahal dekat ofis ketua 5S. Macam mana saya nak nasihat dia ustaz? Awak kahwin dengan cowboy. Begitulah gaya hidupnya. Dia bangun pergi kerja pun mujur lah sebenarnya. Ada caranya salah satu, kat rumah sebut nama jawatan dia. I'm the line leader. Sebut je dia line leader tu. Biar dia ada self-esteem dia. Bahawa kau ni ada tanggungjawab, ada pekerjaan. Nanti dia akan jadi lebih bertanggungjawab. Jadi kepada puan-puan boleh amalkan. Kalau nak, ini saya tidak paksa ya, tidak paksa. Sebab itu
Nabi ni dia sangat penyayang. Dari sudut kasih sayang, dia tidak pernah mengherdik isterinya. Itu tak pernah. Sebab itu kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi dalam rumah tangga ni, kalau boleh, jangan marah isteri. Jangan marah isteri. Mungkin ada yang akan kata, "Ish, ustaz, kalau kita tak marah isteri, isteri kita naik lemak, ustaz." Baik. Tuan-tuan cubalah dulu. Kerana sejarah mencatatkan suami kalau dia tak marah isteri, kebiasaan rumah tangga itu akan jadi lebih baik lagi. Saya ambil contoh rumah tangga Nabi. Adakah rumah tangga Nabi tidak ada konflik? Konflik, macam-macam konflik. Sebab Nabi ini hidup berpoligami. Orang hidup poligami mesti ada konflik. Sebab dengki-berdengki itu pasti ada. Dalam satu kejadian, Nabi pernah tiba giliran tidur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tahu Nabi tiba giliran dia, dia pun memasaklah untuk Nabi. Pergi ke dapur, gaul tepung, buat kuih macam-macam. Sedang dia buat kuih itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk orang. Nabi pun buka, tengok ada satu budak datang bawa bekas makanan. Nabi tanya, "Awak siapa?" "Saya datang dari rumah Hafsah nak bagi pada tuan dan Aisyah makan kuih." Hafsah ni isteri Nabi juga. Nabi pun ambil kuih tadi, bawa tunjuk pada Aisyah. Kata Nabi, "Ya Umairah, marilah rezeki kita, mari makan." Aisyah ketika itu sedang buat kuih. Saya nak tanya pada puan-puan, hati seorang perempuan ya. Hari tu giliran kita. Isteri Nabi dah lah 9 orang. Nak nunggu giliran kita lagi 8 hari lagi. Nak tunggu giliran kita. Hari giliran kita, time tu lah pula madu kita mengada-ngada nak masak makanan. Apa perasaan puan-puan? Sudah pasti berbulu kita, terbakar kita. Sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Marah dia. Maknanya tiba giliran aku, masa ni lah kau nak masak. Abang kau tak boleh tunggu giliran kau. Seolah-olahnya. Itulah yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pergi pada Nabi, Nabi tengah pegang pinggan tersenyum. Apa dia buat pada Nabi? Dia tolaknya pinggan, jatuh pinggan. Apa reaksi Nabi? Adakah Nabi bagi tazkirah pada isterinya? Sesungguhnya isteri yang tidak diridhai suami akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tazkirah. Nabi senyum aja. Nabi pergi ke dapur ambil pinggan lain, dia ambil kuih yang sempat masak, ambil kuih yang Hafsah yang boleh dimakan lagi, panggil budak tadi, "Mamat, mai sini." Balik ke rumah, beritahu Hafsah, "Terima kasih banyak, Aisyah kin salam." Menangis Aisyah tengok gelagat suaminya. Tak pernah marah. Eh, kalau nak kongsi hal-hal romantik cara makan minum ini, banyak saya nak kongsi dengan puan-puan tuan-tuan. Masalah tergamak atau tidak nak buat je. Ada satu kaedah lah, kaedah perkongsian makan dia yang saya pernah dengar. Saya tak pernah tengok, saya dengar je orang cerita. Ini lelaki kalau buat, ini romantik tahap gaban je. Ini Aero Aziz sama Jaludin Hassan pun pensan tengok lah. Dia bagi dia orang ni romantik betul. Dia ada satu cara nak suruh orang perempuan percaya dengan kita, bukan? Time makan, khususnya makanan kita makan benda-benda, contoh nasi ayam apa contoh kan, masa makan dengan dia tu, sedang dia menyuap makan tu, ni tuan-tuan boleh buat lah, tengah dia makan tu, suruh dia stop, berhenti sekejap. Dia pun tanya, "Ngapa pula?" "Keluarkan balik yang awak boleh tengah kunyah itu." "Nak buat apa?" "Keluarkan je lah." Dia pun keluarkan dia tengah kunyah tu. Tuan-tuan ambil makan. Ini petua ni. Tuan-tuan ambil makan. Apa reaksi dia? Dia akan anggap tuan-tuan ni, dia tak anggap pengotor. Dia anggap tuan-tuan ni macam cair, macam rela segala-galanya lah. Selepas itu, tuan-tuan ambil timun kunyah. Mak keluarkan. Makan pula. Oh, kalau buat macam ni tuan-tuan memang halau dia tokek restoran lah. Awak dia tak ada kerja macam ni. Main meludah-meludah lah restoran. No spitting. Tapi ada orang, saya pernah dengar, dia buat kaedah ini. Macam ni style kongsi gelap punya perjanjian lah. Ini macam janji sedok semati lah begitu. Tapi pakai nasi ayam je lah. Jangan makan benda lain, gulai asam roh, tempoyok patin tak boleh buat. Dia kena yang lauk yang fusion-fusion begitu aja lah. Ya? Ha, siapa tergamak buat lah.
agama, tak wajib siapa yang teragama. Tapi Nabi ni tadi dalam konteks kita bincang, dia memang suka kongsi makanannya dalam satu gelas ataupun satu pinggan. Contoh yang lain kasih sayang Nabi yang tuan-tuan pun boleh buat. Nabi dia ada satu perangai, dia tidak pernah panggil isterinya dengan nama-nama dari kad pengenalan nama isterinya itu. Nama isteri Nabi Aisyah binti Abu Bakar. Tidak pernah Nabi manggil Aisyah tu dengan Cah atau Sungai Cah, Sungai Cah apalah. Cah, tak pernah panggil Cah, Syah, Ain, Ain, tak pernah. Tak pernah. Nabi dia akan memanggil Aisyah dengan nama lain, iaitu Humairah. Apa pelajaran di sini? Tuan-tuan balik boleh buat. Dengan isteri, jangan panggil melainkan nama gelaran sahaja. Contoh isteri kita namanya apa ya? Kita ambillah nama isteri kita, Siti Azlina binti Ali contoh. Selama ni kita di rumah mungkin panggil dia Siti tu Titi, Siti, Ina, Lina, Lin, Az. Itu semua nama pendek, tetapi masih lagi petikan dari nama dia yang sebenar. Kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, ubah nama Siti Azlina tu kepada nama lain. Mana Siti Azlina binti Ali panggil misalnya Comel misalnya. Lain betul lah. Mana panggil dia? Comel. Kucing datang. Kucing datang. Bukannya isteri kita datang. Ini chip lah kepada 5S dekat office. Dia cerita dia punya suami dekat rumah tak ada 5S. Rumah macam tongkang pecah. Dia kata, bayangkanlah ustaz, suami saya kalau pagi nak pergi office, dia buka kain plekat nak tukar baju, tukar seluar misalnya. Kain plekat tu dia buka, dia biarlah melepek macam roti canai. Daripada pagi sampai petang, tak berangkat langsung. Apa salah ambil, kebas, lipat, taruh elok-elok? Dah. Padahal dekat office, ketua 5S. Macam mana saya nak nasihat dia ustaz? Awak kahwin dengan cowboy. Begitulah gaya hidupnya. Dia bangun pergi kerja pun mujuk lah sebenarnya. Ada caranya salah satu, kat rumah sebut nama jawatan dia. I'm the line leader. Sebut je dia line leader tu. Biar dia ada self-esteem dia. Bahawa kau ni ada tanggungjawab, ada pekerjaan. Nanti dia akan jadi lebih bertanggungjawab. Jadi kepada puan-puan boleh amalkan. Kalau nak, ini saya tidak paksa ya. Tidak paksa. Sebab itu Nabi ni dia sangat penyayang dari sudut kasih sayang. Dia tidak pernah mengherdik isterinya. Itu tak pernah. Sebab itu kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi dalam rumah tangga, ni kalau boleh, jangan marah isteri. Jangan marah isteri. Mungkin ada yang akan kata, ish ustaz, kalau kita tak marah isteri, isteri kita naik lemak ustaz. Baik. Tuan-tuan cubalah dulu. Kerana sejarah mencatatkan suami kalau dia tak marah isteri, kebiasaan rumah tangga itu akan jadi lebih baik lagi. Saya ambil contoh rumah tangga Nabi. Adakah rumah tangga Nabi tidak ada konflik? Konflik, macam-macam konflik. Sebab Nabi ni hidup berpoligami. Orang hidup poligami mesti ada konflik. Sebab dengki-berdengki itu pasti ada. Dalam satu kejadian, Nabi pernah tiba giliran tidur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tahu Nabi tiba giliran dia, dia pun memasaklah untuk Nabi. Pergi ke dapur, gaul tepung, buat kuih macam-macam. Sedang dia buat kuih itu, tiba-tiba pintu rumah diketuk orang. Nabi pun buka, tengok ada satu budak datang bawa bekas makanan. Nabi tanya, awak siapa? Saya datang dari rumah Hafsah nak bagi pada tuan dan Aisyah makan kuih. Hafsah ni isteri Nabi juga. Nabi pun ambil kuih tadi, bawa tunjuk pada Aisyah. Kata Nabi, ya Umairah, marilah rezeki kita, mari makan. Aisyah ketika itu sedang buat kuih. Saya nak tanya pada puan-puan, hati seorang perempuan ya. Hari tu giliran kita, isteri Nabi dah lah 9 orang. Nak nunggu giliran kita lagi 8 hari lagi. Nak tunggu giliran kita. Hari giliran kita, time tu lah pula madu kita mengada-ngada nak masak makanan. Apa perasaan puan-puan? Sudah pasti berbulu kita, terbakar kita.
Sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, marah dia. Maknanya tiba giliran aku, masa ni lah kau nak masak. Abang kau tak boleh tunggu giliran kau. Seolah-olahnya. Itulah berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pergi pada Nabi, Nabi tengah pegang pinggan tersenyum. Apa dia buat pada Nabi? Dia tolaknya pinggan, jatuh pinggan. Apa reaksi Nabi? Adakah Nabi bagi tazkirah pada isterinya? Sesungguhnya isteri yang tidak diridai suami akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tazkirah. Nabi senyum aja. Nabi pergi ke dapur ambil pinggan lain, dia ambil kuih yang siap sempat masak, ambil kuih yang Hafsah yang boleh dimakan lagi, panggil budak tadi, "Mamat, mai sini." Balik ke rumah, beritahu Hafsah, "Terima kasih banyak, Aisyah kin salam." Menangis Aisyah tengok gelagat suaminya. Tak pernah marah.